Nih, ini ada di mana? Jakarta. Ke Jakarta, Kebon Sirih ya? Mau nyobain nasi gorengnya ya? Yang fenomenal ya? Oke, oke. Hah? Gua apa yang enggak? Kenapa? Oh, menunya. Gitu. Yang recommended-nya apa? Nasi goreng kambing. Oke deh. Nasi goreng kambing. Yang biasa dulu deh. Di Kebon Sirih, bikin rapet sirihnya. Nyobain nasi goreng kambing. Mau minum apa? Aku es teh manis saja. Ada dua dong, dua. Tambahan apa lagi? Kok bisa sate? Sate apa? Sate kambing, sate ayam. Kan tadi nasi goreng kambing, berarti ayam deh. Sate ayam. Satu. Porsi berapa? 10? Iya. Iya, boleh porsi. Apa lagi udah ya? Jadi 138. Boleh berapa? Tambah kerupuk. Ya kamu aja, aku mah enggak. Mobilnya cepat. Bentar ya. Mobil apa namanya? Kios hitam. Belakangnya kabel. Jangan dulu ditunggu di mobil. Ya, makasih ya. Nih. Slow dong, slow. Ini kita shoot dulu suasana kelilingnya. Berarti di sini bisa mesen dianterin ke mobil ya? Soalnya di sini karena di sini ramai banget. Oh begitu. Ada yang enak banget. Oke deh. Kalau gitu, saking ramenya. Saking ramenya bisa kalau mesen bisa diantar ke mobil. Beli apa nih? Mangga. Hah? Mangga. Mangga. Oh, beli mangga guys sampai malam. Kalau nggak mau buat aku, jangan buang-buang. Dekat ATM Mandiri. Oh, di sini. Di sini biasanya ramai sampai jam berapa nih? Ini sampai pagi. Oh, berarti hampir 24 jam. Juga. Tapi ramainya cuma malam doang ya? Enggak sih, aku pernah makan jam di atas jam 1. Oke, guys. Oh, nyampe duluan ya. Oh, esnya. Nah, taruh di atas aja dulu deh. Kita nggak kemana-mana ini. Ya, makasih ya. Ya, terima kasih. Oh, si A-nya nungguin, guys. Aduh. Oke. Okay. Ya udah, masuk aja. Aku lagi ngesut dulu. Oke, okay, sambil nunggu makanannya, ternyata es manis duanya udah datang, guys. Ini dari orangnya cepet banget langsung nyampe sini. Nih, ini suasana sekelilingnya ya. Yang mau nanya-nanya boleh di kolom komentar. Lagi makan malam di Kebon Sirih. Sirihnya bikin rapet pet singset. Pesan nasi goreng kambing, sate ayam 10 tusuk satu porsi. Es teh manis 2, es teh manisnya udah nyampe.
Tadi kita sambil beli mangga, ternyata dia udah nyampe duluan. Pelayanannya cepet, saking ramenya bisa dianterin ke mobil, guys. Ya, kita parkirnya agak jauh sedikit, kurang lebih 100 meteran lah dari lokasi kita pesan makanan, karena rame banget, parkiran penuh, ini aja di pinggir jalan. Oke, kita lanjut makan ya kalau udah datang. Jangan lupa subscribe channel Kasmono, like, comment, and share. Terima kasih. Halo guys, makanannya udah datang cepet banget. Kayaknya nggak ada 5 menit deh udah datang. Masaknya itu satu wajan gede banget, terus sekaligusin gitu, nggak kayak abang-abang di pinggir jalan bikin satu-satu. Jadi kayak banyak. Oh iya. Oh tadi lupa ngesut dari deket sih, tapi tadi sempet sih ke kamera, cuman sekilas ya. Emang tumpukan nasinya tuh kelihatan banget ya. Di wajan gede sewajan gitu. Sewajan gede gitu ya. Tapi YouTuber-YouTuber sih udah banyak yang nge-review di sini. Ya. Lumayan enak banget. Waduh, cuman kamu yang ayam ya? Ayam. Kalau aku yang kambing. Kalau satenya sate ayam. Gimana rasanya nih? Mantap. Ayamnya empuk, nasi gorengnya berasa banget. Oke. Ada bau kambingnya loh. Tapi kari. Tapi sedep. Iya kari. Iya bau kambing. Tapi untuk yang nggak suka kambing makan ini juga masih bisa. Pokoknya tuh, apa gimana ya? Kalau bau kambing kan nggak enak. Ini mah enak, bikin sedep gitu ya. Pokoknya nggak inilah, nggak kayak gimana, tapi bau ciri khasnya tuh malah bikin enak, bikin nafsu makan ya guys, bukan nafsu am, apalagi ini kebun sirih, bikin rapet sirihnya, singset. Coba kita cobain satenya ya, dikasih acar juga, tapi aku nggak suka. Nih kita shoot ya satenya, beh bro, satenya bro, wis mamen, ini dagingnya bener-bener ayam banget, bener-bener taichan banget. kayak ayam taichan lah. Oh ini dikasih ininya apa, acar ya, acarnya sedep bro, kayak enak, tapi aku gak suka. Acarnya ini kayak pas, baru dicium aja udah kelihatan enaknya sih. Soalnya acarnya ini aku ngerasain kayak asinan gitu. Jadi udah kebayangnya segernya gitu. Padahal ini belum jam 9 ya? Belum. Apa udah? Belum. Jadi kayaknya nafsu nih. Wih. Nafsu aja. Berhubung di mobil nih agak kagok. Taruh si Coy, kita... Ini nih. Coy. Oh bisa disenderin. Oke guys, kita lanjut makan ya. Oke guys, udah sampai, kita lanjut makan ya. Kita cobain satenya dulu deh. Kalau nasi gorengnya kebon sirih, banyak YouTuber nge-review, udah oke okay lah, udah fenomenal banget lah nasi goreng kambingnya ya. Harga semua berapa ya tadi? Enggak nyampe 50 ya? Ini berapa? 41. Yang gak tau kami berapa ya. Semuanya totalnya 130 berapa ya? Berarti oh iya, tadi ngeliat harganya, tadi harganya juga kita sebut ya. Kalau nggak salah kambing tuh di 40-an. Ayam juga mirip-mirip lah, beda-beda dikit. Berarti ada yang jumbo juga. Kalau tanpa minum, kita kan beli kerupuk, beli minum. Jadi kalau tanpa minum, tanpa apa-apa, nasi gorengnya juga. Wah, berarti berdua tuh hampir 100.000 lah. Soalnya kita kan sama sate, jadi 100 lebih sama minum. Kita cobain yang murninya dulu ya, kalau kita campur acarnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Acar buat nasi goreng, Pak. Iya. Benar-benar buat nasi goreng. Tapi yang dipakai ini enak. Enak. Tapi. Enak. Mau kerupuk apa, Kak? Gampang. Nyelip. Enak. Tapi apa ya? Tapi kayak yang kayak daging
kayak ayam goreng gitu, pas digigit nggak terlalu empuk gitu, ada bekas gorengan yang kenyal gitu. Jadi enak atau enggak? Udah gitu, yang paling aneh, kok udah dingin ya? Kayaknya dia ngangetinnya sekedarnya gitu. Harusnya kan walaupun ada yang mesen, diangetinnya bener-bener gitu biar masih panas. Ini sih udah dingin sih. Kita minum. Keselak. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai tumpah-tumpah, bro. Aduh, nggak apa-apa lah air ini. Mantap. Sekarang kita cobain perpaduan sate ayam dengan nasi goreng kambing. Oke, kita tutup kacanya biar lebih privacy. Asik. Mantap, guys. Ada empingnya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Kambingnya nih. Pokoknya yo i pakai i. Yo a pakai a. Enaknya ajib. Mantepnya pakai b. Mantep. Bener. Bau kambingnya masih berasa, tapi bukan bau kambing yang gimana? Yang enggak bikin nafsu makan gitu, tapi ini mah malah kayak yang sedep. Oke, enak. Perpaduan sama satenya coba. Mantap. Enak. Untung masaknya yang biasa nggak jumbo, karena biasa aja tuh udah banyak. Tapi memang harusnya sih banyak, karena harganya juga udah hampir 50 ribu tuh kayaknya. Kalau nggak enak udah bahaya banget. Kita cobain acarnya ya. Pedes nggak ini ya? Enak nih. Kita cobain. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Bener. Ini banget apa namanya? Asinan banget. Seger. Udah kayak undangan ya, ada asinan campur nasi. Kalau saya sih enggak begitu suka pecampuran apa namanya ini, acar sama nasi goreng. Kalau saya sih enggak begitu suka. Tapi enak, bukan gak enak. Mungkin jarang-jarang makan pakai acar, jadi gak kebiasa. Biasanya makan pakai garam, guys. Tapi dia kalau bikinnya banyak gitu, biar kebagi, pasti gak ada gak kebagian daging kali ya. Tapi selalu kebagian apa, Pak? Kalau ngaduk-aduk gitu kan, daging kemana, nasi kemana, kadang gara-gara yang banyak-banyak, yang sedikit-sedikit dagingnya. Tapi kan ada ya kayak nasi goreng yang kalau udah dingin tuh gak enak ya, tapi ini tetap enak-enak aja. Saking rame ya, kaget. Karena di Bogor jarang kita mesen, terus udah terbiasa lama bisa kirim di mobil gitu. Kalau ini langsung, memang udah kebiasa gitu, kirim antar ke mobil ya, oke gitu. Dapat artinya nih. Artinya nih. Gak punya hati. Waduh, pas kambingnya udah punya kenyal-kenyalnya lagi. Padahal kalau dapet yang dagingnya tuh, mantep. Kurang kenyalnya, kurang begitu suka. Gaji-gaji gitu kan? Jadi kalau kenyal-kenyal tuh kayak gaji gitu kan? Tapi bukan gajinya, kayak urat gitu.
kenyal-kenyal. Soalnya kalau kenyal-kenyal tuh kayaknya digigit tuh gak mau lepas gitu, masih utuh aja. Jadi kita nelennya males. Tadi nyangkut. Aduh. Kenyal. Dari Bogor ke Jakarta ke Kebun Sirih. Kebun Sirih. Untuk kalian guys. Tapi wow. Bukan untuk si dia yang telah menyakitiku. Emang dompet gue itu. Yang. Gak habis bungkus, soalnya enak. Gila, lu udah segini bungkus? Gak apa-apa kan enak. Ya gak? Abangnya juga malas. Ya udah bang, tambahin nih 10.000. Tambahin ininya apa? Dagingnya. Tuh katanya nih. Siapa yang pesen sate? Aku juga mau, kenyang udah pasti. Masa nyobain satu-satu dong kamu nih? Gak mau. Pada satunya enak. Cuman kalau lebih panas lagi pasti lebih nikmat nih. Soalnya sampai sini adem, tapi ademnya juga enak. Apalagi kalau panas atau anget lah. Barusan cepet banget. Ini adem. Enak kan adem? Hubungannya adem-adem aja kan. Iya sih, enak yang adem. Jadi gak ada permasalahan, gak putus. Cie, adem apa ini? Adem curhat. Oke guys, kita masuk di sesi curhat. Sesi curhat. Tapi ini nggak tahu deh, bisa request pedes enggaknya, nggak tahu, nggak pernah. Harusnya bisa, mungkin dia punya cabai apa saus ya? Atau sambal atau cabai gitu. Harusnya mungkin sih bisa kalau kita pesen pedes gitu. Cuman berhubung kita berdua suka pedes tapi bukan yang pedes banget, jadi mendingan yang biasa aja lah, yang aman. Kita diliatin orang jangan mesum kali ya, justru orang seneng ngeliatin. Wah itu kayak gua dulu. Harusnya tadi kita deketin ya, nasi yang numpuk tadi ya, lupa ya. Malam lah, youtuber bukan, jangan disebut pemula ya, disebutnya youtuber gadungan. Oh iya, boleh tuh ya, kita jadi ciri khas. Jadi setiap aku syuting nanti aku bilang, hai guys, kembali lagi dengan youtuber gadungan. Ya oke ya, gitu ya. Oke deh, pokoknya saya ingat-ingat terus setiap pembukaan kita buka dengan halo guys, berjumpa lagi dengan youtuber gadungan. Subscribe channel Kasmono, like, comment, and share. Oh ya, yang mau collab mau makan bareng gratis ya, janjian aja di kolom komentar. Seorang dua grup, orang mau segrup gak ada masalah. Yang penting jadwalnya kita aturin biar waktunya pas, rezekinya pas, kita makan bareng. Karena gak ada ruginya makan bareng gratis menjadi berkah. Karena yang dimakan itu yang sampai akhirat kelak. Yang masih jadi duit itu belum tentu sampai akhirat guys. Tapi yang udah dimakan itu udah pasti jadi kebaikan. Jadi ingat youtuber ini apa ya? Great and siapa? Yang ceweknya tuh Great, yang baru nikah tuh youtuber review makanan.
Oh, Ken. Ken and Grit. Grit. Dia tuh terkenal YouTuber. Awal-awal dia terkenal tuh terkenal yang suka nge-review apa adanya. Enak bilang enak, enggak enak bilang enggak enak, ha? Kerupuk. Satu-satu. Aku sih sebenarnya enggak terlalu suka kerupuk karena ngerasa ribet gitu. Jadi mau masukin ini terus mau masukin aja enggak bisa. Tapi doyan. Bukannya doyan, ribet doang. Udah makan udah enak kan? Udah. Alhamdulillah. Sembuh gara-gara nasi goreng. Enggak ya, maaf ya. Maaf ya. Enggak tahu mau ngapain, intinya aku enggak mau aja. Gak tahu guys, dia mau promoin apa atau mau ngapain atau mau jual apa. MLM gimana ya, tapi kalau yang ngomongnya cewek mungkin aku mau. Ngomongnya cowok aku milih-milih. Beda cewek mah ya, banyak kenalan ya gak? Kan kita normal guys. Abis itu makan mangga. Maaf ya yang gak normal. Saya gak mau nyindir yang ke arah sana-arahan. Mohon jangan tersinggung, kita netral aja, kita cinta damai, yang penting keyakinanku, nggak usah saling mengganggu. Jerawatan guys, jerawat karena apa kak? Karena kangen. Enggak, jerawat apa ini? Kenapa? Kenapa jerawatan kangen? Kangen sama siapa? Kenapa kangen? Jerawatan katanya kangen. Kangen sama siapa? Ya sama gue lah, sama siapa lagi? Gue kan tahu sendiri guys. Gue tuh yang ada di TikTok itu, walau kau gendut, ku tetap cinta. Wah, sorry ya guys, kelamaan. Tapi mudah-mudahan kalian mau nonton sampai beres. Ya ini durasi. Oh iya. 2 jam. Enggak, baru berapa menit. Oh iya. Kita kan enggak pernah giveaway. Yang nonton ini terus nyimak yang setuju saya giveaway komen. Dan kalian mau giveaway apa, komen. Insya Allah saya usahakan iPhone 11 Pro Max. Tapi ada tapinya. Tentunya kalau yang mahal-mahal, yang berhubungan dengan duit, saya coba giveaway-nya setelah mendapatkan uang atau gaji dari YouTube. Dan apa adanya ya. Misalnya saya dapatnya berapa juta, ya udah, uang itu kita belanjakan, kita jadiin giveaway, oke? Okay? Tapi enggak terus ya, rugi dong bandar. Enggak balik modal. Bohong guys, bercanda. Insya Allah kalau yang ngedukungnya banyak, kita beramal juga banyak, pasti diganti lagi sama Allah yang lebih banyak. Dari dulu sampai sekarang enggak pernah ada yang enggak bilang yang sedekah yang baik, yang banyak sedekah enggak mungkin miskin gara-gara sedekah. Itu dari jam dulu guys sampai sekarang omongan itu selalu ada. Makanya kalau yang merasa sulit, yang merasa apa, cobalah sedekah dengan orang yang terdekat. Orang tua bahagiain, adek bahagiain, anak istri, adek kan ada orang tua. Ya iya gak? Allah. Oh.
Sorry deh, batuk. Iklan gak? Batuk kesok. Hei, mau jatuh. Terus mau curhat apa lagi ya? Yang mau curhat bilang terkolaps sama dia. Ah, ada telepon ya? Kedengeran direkam. Amatin dulu ya. Oke guys, sambil ngabisin beberapa biji dulu, sambil mau ngabisin mangga juga, kita tutup ya. Terima kasih sudah menonton di YouTuber apa namanya tadi, YouTuber abal-abal. YouTuber gadungan. Oke, makasih. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Salam batu akik. Assalamualaikum.